Rara. Kali ini gue udah nyampe di Lindau. Sebelum pulang ke tempat gue mau ke Lindau dulu. Lindau itu terletak persis di pinggiran sungai lagi. Danau Boden atau bahasa Jermannya Bodensee. Lindau ini terletak di provinsi Bayern atau Bavaria. Jadi ini persinggahan gue terakhir sebelum gue balik rumah. Cantik banget ini danau paling gede di Jerman. Dia dikelilingi oleh Jerman sendiri, Austria, Liechtenstein kalau nggak salah namanya, kalau gue nggak salah nyebut, sama Switzerland atau Swiss. Mantep dah, kalian bisa lihat pemandangannya. Itu ada mercusuar, mungkin dulu tempat orang pacaran backstreet biar nggak ketahuan sama orang tuanya, jadi pada ngumpet di atas. Seru lah sambil lihat view gitu berdua kan. Beuh, romantika diamu. Halo, sekarang gue mau menuju Konstanz melewati Meersburg untuk naik ferry. Jadi mobil mahal ini, mau gue naikin ferry terus kita nyebrang danau yang gede tadi tuh, ya kan? Kita naikin ferry. Jadi mirip-mirip kayak Merak Bakahuni, tapi kalau sana kan laut, kalau ini danau, kalau di sini danau, di sana laut. Gitu nih, kalian lihat. Jadi sekarang gue mau masukin Meersburg. Nah nanti mobil ini bisa kayak kasih force lock tuh suggestion gitu. Jadi nah ini lu tinggal lu klik, udah deh beres. Let's go, kita berangkat. Lihat ini digital maps-nya keren banget tuh. Ja, guten Tag. Ja, hallo, bitte schön. Taxi bitte. Mit Karte oder Bar? In Bar bitte. 15,40 €. 15,40 €, ja. Moment. Das so funktioniert. Ya.
gue bayar sekali jalan 15 euro 40, berarti kali anggap 16 ribu aja ya, 17 ribu, lu hitung dah matematika gue payah. Ini udah jalan kok keretanya, kok kereta lagi, kapalnya udah jalan. No. Mirip-mirip Merak Bakahuni lah. Cuma ini antar danau, antar kota dalam provinsi. Ini kita boleh turun, di atas ada kafe, tapi kayak tutup gara-gara corona. Jadi lebih aman di mobil sebenarnya. Gitu. Mantep guys, ngebut di Jerman. Ini kita udah nyampe di Konstanz. Sekarang provinsinya udah beda, udah Baden-Württemberg. Itu tuh kalian lihat di sebelah udah ada kapal. Jadi bentar lagi kita akan keluar dari ferry.